cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you... Marc Marquez akui sudah punya keputusan soal kontrak musim depan. Marc Marquez mulai bersinar kembali setelah pindah ke tim satelit Ducati, Gresini Racing. Untuk musim depan, Marc mengaku sudah tahu apa yang dirinya inginkan. Musim ini, Marquez bisa kembali ke barisan depan menggunakan Ducati Desmosedici EP23. Meski motor tahun lalu, tapi dia sanggup meraih pole position, mencatatkan fastest lap, dan naik podium. Salah satu balapan terhebatnya dengan Ducati adalah pada MotoGP Spanyol 2024 di sirkuit Jerez. Marc bisa bersaing ketat dengan Francesco Bagnaia, meskipun pada akhirnya harus finish di belakang Bagnaia. Untuk musim depan, dikabarkan banyak pihak yang melirik Marc untuk dijadikan pebalapnya, seperti KTM, Aprilia, dan tim pabrikan Ducati. Nama Marc Marquez dikabarkan menjadi pesaing Enea Bastianini dan Jorge Martin untuk berebut kursi menjadi rekan setim Bagnaia. Semakin cepat Anda di track, akan ada lebih banyak pilihan. Tapi, hal yang terpenting adalah rencana berjalan lancar, ujar Marc, dikutip dari Crash.net, Sabtu, 4 Mei 2024. Sementara itu, mengapa Francesco Bagnaia memilih Marc Marquez sebagai rekan di tim Ducati? Alasan tersembunyi di balik keputusan sensasional. Francesco, Pecco, Bagnaia membuat gebrakan tak terduga di MotoGP 2025 dengan memilih Marc Marquez sebagai rekan setimnya di tim pabrikan Ducati. Pertanyaannya adalah, mengapa Bagnaia lebih memilih Marquez daripada Jorge Martin, yang merupakan pesaing utama dan rekan setimnya saat ini? Mari kita ungkapkan alasan-alasan di balik keputusan sensasional ini. Francesco Bagnaia melihat lebih dari sekedar rivalitas balap ketika dia memilih Marc Marquez sebagai rekan setimnya di tim Ducati. Duel sengit antara Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di MotoGP Spanyol 2024 telah membuka mata Bagnaia melawan potensi Marquez sebagai rekan setimnya. Meski Bagnaia keluar sebagai pemenang dalam duel ini, dia mengakui bahwa Marquez telah menunjukkan kualitas dan dedikasi yang luar biasa. Kedekatan persaingan ini mungkin telah membantu memperkuat hubungan antara kedua pembalap, membuat Bagnaia semakin yakin dengan pilihannya. Meskipun Jorge Martin memuncaki klasemen sementara MotoGP 2024, Francesco Bagnaia telah memilih untuk fokus pada janji dengan Marc Marquez di MotoGP 2025. Meskipun tertinggal dalam perburuan gelar, Bagnaia percaya bahwa keputusannya untuk tampil dengan Marquez akan membuka peluang baru dan membawa keberuntungan bagi tim Ducati. Dengan langkah audasinya, Francesco Bagnaia telah membuka babak baru bagi tim Ducati. Bersama Marc Marquez, mereka membawa mimpi besar untuk meraih kesuksesan yang lebih besar di MotoGP. Dengan pengalaman dan bakat yang mereka miliki, tidak ada yang bisa menghentikan mereka dalam meraih kemenangan dan gelar di lintasan balap dunia. Mengapa Francesco Bagnaia memilih Marc Marquez daripada Jorge Martin? Sekarang misteri itu terpecahkan. Dengan visi jauh ke depan dan keyakinan yang tak tergoyahkan, Bagnaia telah menetapkan fondasi untuk masa depan gemilang bersama Marquez di tim Ducati. Bersiaplah untuk menyaksikan kisah epik dari dua pembalap hebat ini saat mereka berlomba menuju puncak kesuksesan. Alasan Francesco Bagnaia lebih pilih Marc Marquez jadi rekannya di tim pabrikan Ducati ketimbang Jorge Martin. Jika disuruh memilih siapa rekannya di MotoGP 2025 mendatang, Francesco Bagnaia mungkin akan memilih Marc Marquez, Gresini Ducati. Sebab ada kelebihan yang dimiliki Marquez yang tak ada di rider lain, termasuk Jorge Martin, pramak Ducati. Seperti yang diketahui, sampai saat ini masih menjadi teka-teki siapa yang akan menemani Bagnaia dalam mengarungi MotoGP 2025. Sejauh ini sejumlah kandidat diisukan bakal mengisi satu slot terakhir di kursi pabrikan Ducati tersebut. Dimulai dari rekan Bagnaia saat ini, Enea Bastianini. Lalu pesaing utama Pecco julukan Bagnaia musim lalu, Jorge Martin, hingga Marc Marquez.
Ketiga nama itu adalah kandidat terkuat Rekan Banyaya di MotoGP 2025. Namun, bila melihat dari pernyataan terbaru Banyaya, tampaknya ia sudah mantap memilih Marquez sebagai rekan barunya. Sebab Banyaya baru saja memuji Marquez usai keduanya saling berduel ketat di MotoGP Spanyol 2024. Dalam duel sengit di sirkuit Jerez, Spanyol tersebut, Banyaya pun keluar sebagai pemenangnya dan finish pertama, sementara Marquez finish sebagai runner-up. Usai duel itulah Banyaya memberikan pendapatnya terkait Marquez. Menurut Banyaya, The Baby Alien julukan Marquez memiliki pengalaman yang sangat bermanfaat untuk pengembangan motor Ducati. Marc Marquez telah menghabiskan 11 tahun di tim pabrikan Honda. Tentunya ia bisa memberikan sesuatu yang lebih dan bisa beradaptasi dengan baik saat gabung pabrikan Ducati, ungkap Banyaya, melansir dari Todo Circuito, Jumat, 3 Mei 2024. Marquez sudah lama berada di level yang tinggi. Ia juga sangat memperhatikan setiap detail kecil dalam hal pengembangan motor, tambahnya. Hanya saja saat ini pengalaman dan ilmu Marquez tak bisa dimanfaatkan Banyaya. Sebab Marquez menggunakan motor tahun lalu, sehingga jelas data dari kuda besi sang juara dunia MotoGP 6 kali itu tak bisa digunakan oleh Banyaya. Terlepas dari itu semua, Banyaya saat ini fokus mengejar Martin yang tengah bertengger di puncak klasemen sementara MotoGP 2024 dengan 92 poin. Sementara Pecco berada di posisi kedua dengan 75 poin, yang berarti perbedaan 17 angka di antara mereka. Sementara itu, Marc Marquez. Sebuah berita yang menggembirakan telah menghiasi dunia MotoGP menjelang ajang bergengsi di sirkuit Le Mans. Marquez, pembalap berbakat yang telah mengukir sejarah dalam ajang balap motor dunia, mendapatkan hadiah spesial dari tim Ducati. Hadiah tersebut bukanlah hadiah sembarang, melainkan sebuah kuda besi baru yang diyakini akan menjadi senjata ampuh bagi Marquez di lintasan. Sebagai seorang pembalap yang telah menorehkan prestasi gemilang, Marc Marquez tidak lagi asing dengan tekanan dan tantangan dalam dunia balap. Namun, hadirnya kuda besi baru dari Ducati memberikan angin segar bagi Marquez. Menjelang MotoGP 2024, Marquez merasa lebih percaya diri untuk melintasi lintasan dengan motor barunya, Desmos Sedici P23. Sebagai pembalap yang ambisius, Marquez tidak pernah ragu untuk mencoba hal-hal baru demi meningkatkan performanya. Sebelumnya, ia telah berdetak motor barunya dalam sesi tes di sirkuit Jerez. Kini, saatnya untuk membuktikan kemampuannya di sirkuit Le Mans, Prancis. Namun, perjalanan tidaklah selalu mulus bagi seorang pembalap. Marc Marquez mengakui bahwa adaptasi dengan motor baru tidaklah mudah. Namun, dengan tekad dan dedikasi yang tinggi, Marquez berhasil menemukan solusi untuk mengatasi setiap tantangan yang dihadapinya. Podium di sirkuit Jerez menjadi bukti bahwa Marquez telah menemukan ritme yang tepat dengan Desmos Sedici barunya.